Ya, masih malam ya. Oh, ini kita jagain di kampung ya. Ah, ini. Lagu itu ente pernah konser main ke Timbring di mana itu? Oh, itu main di Tangsel itu. Tangsel ada kali. Ya, bornya. Lu mah begitu dong, Bapak. Gimana gitu, Jal? Kebagiannya dikit-dikit banget. Tapi kalau ada rokok mah ada nih. Ya, ada kali itu. Kemarin tuh. Kemarin. Oh iya, Jal. Hah? Gua ingat nih, pas kemarin gua pulang ya. Gua lewat situ, lewat rumah kosong. Aja. Rumah kosong. Tapi mau ditinggal kampung udah lama. Lu sih pengen ngomong rumah kosong. Gua pada berhenti gini. Iya, gua udah sama nih, Jal. Merah aja merah tuh, gini. Mana kek? Ayo. Lu berapa ini? Ini setengah 12, Jal. Sampai pantau. Gua udah bantu cari makan lagi. Yuk, cabut. Cabut. Kemana-mana jalan mulu. Oh, kayak orang naik motor enak. Yang ini gue juga begitu, Ki. Ya abis gimana? Ya kerja ya kagak. Ya orang tuh penjaranya cuma macul doang tiap hari. Kayak orang dulu aja, kemana-mana jalan. Kemana-mana jalan. Gara-gara kemana-mana kita jalan mulu, sebenernya berkali-kali berbiji-biji putus. Lah ini beli lagi aja kemarin sama gue ini, Ki. Kata orang dulu ini kita ngetuk. Saya tidur dari sono, tidur sambil jalan. Ya, minggu kali ini mah. Lu ngapa sih, Jang? Aduan-aduan mulu. Gue gak enak beri. Lu ilah biasa aja kali, udah jalan lagi. Biasa aja lu tadi mau kosong. Nah, ya apa buat nih? Ayo jangan ngapain, saya udah 12 ya. Lu juga tau, udah jalan lagi. Ini udah juga kan, cuman ada suara nangis. Tuh. Ini kita mau jalan mana, Jang? Ini tadi kita tau mana. Tadulu, gua kayak inget. Ya, Jal, mau ke rumah kosong, Jal. Ya, lari-lari. Ya, tunggu gua, Jal. Aduh, amat. Ya, maaf, udah copot lagi. Ya, tungguin. Ya. Ya, udah copot, gua gak mau merinding. Ya, tungguin. Emang ada apaan? Rumah kosong, bang, ada yang nangis. Ada yang nangis, bang, bule. Bener. Wah, bener lu. Bener, ayo udah. Sabet. Rijal, apa lu berdua? Saya takut. Ini ditinggal sama si Rijal. Lu badan lu pada gede lu lewat rumah begitu aja lu. Pada pendirian bener. Coba ya buku bareng. Tembak. Rumah-rumahnya kita telah kenal rupa, Mente, Bang. Siapa, Bang? Kita. Siapa lah ya? Kayaknya kayak pernah lihat kayaknya. Sama aja. Sama. Bener. Kita mah dari jauh. Jakarta. Ini mau pulang kampung. Emang warga sini? Iya, kita kecilnya di mari. Ini makanya kalau nggak salah, kayak bocah kecil yang mimisan ngopetin bibir mulu. Betul. Nah. Udah kering mulu dia mah, kecilnya. Yang dulu. Yang sering dibohongin si Acon. Nah, itu dia, kata-kata-kata-kata. Nah, anak aja saat. Nah, itu kan tahu. Ade, bekas KM di kelas 3A dulu. Duetan si Acon. Acon ada di rumah, Bang? Ini ngomong-ngomong, tengah malam begini mau kemana dari mana? Pulang, Bang, kan kita habis dari jauh Jakarta. Kita mau pulang. Sekalian ntar mampir ke rumah si Acon. Acon ada, Acon? Udah lama kita gak ketemu. Lu tau? Gak tau kita. Udah, kita nyari jalan lain aja dah. Tuh, nyari jalan lain aja, kata si Abang boleh juga. Justru kita kangen banget sama si Acon. Udah lama gak ketemu ini. Yulah, pulang, terus ketemu Acon kalian. Sering batu kayak gini, batu nih. Salah, lo kita. Yah, tuh bocah pada ngapa kali. Orang nanya rumah si Acon. Jangan lewat situ. Jaga sembung bawa golok, gak nyambung goblok. Don. Mana ni orang kan? Don. Ah, duduk dulu dah. Capek banget. Mana ini ya? Datang jauh-jauh mau ketemu si Acon. Di rumah hanya anak yang ada penghuninya. Don. Ada ni teman jauh. Woi. Jon, apa banget tunggu si Acon? Jon, buka game dulu. Eh, Jon, kapan datang? Jangan malu sih. Cuma dari tadi sampai buka game sih main HP. Jon nanti sehat. Sehat deh. Tapi rada putihan Jon nanti. Pucat lagi muka nanti Jon. Sehat. Sehat. Pada dingin Jon, badan nanti. Dokter yuk. Ya udah malu ini udangnya. Dingin banget Jon ini Jon. Lu jangan sambil pergian mulu deh. Nyaris gimana Con, kan nyari kerja. Kampung, sepi, udah gak ada orang. Makanya kalau bisa mah, ya di sini aja. Lu ramein kampung. Ya kalau
kalau kagak begitu kagak bisa makan, cong emak di rumah con, ngandelin aneh doang. Iya juga sih. Ya udah deh con, kayak gitu, kita curhat ya. Kali kagak enak badan, pada dingin. Kita juga jaga kesehatan. Ya, sehat-sehat ya, aneh balik ya. Ngomongin emaknya udah malam. Ya. Siap di jalan deh. Iya ya con. Udah lama gak di sini. Ada kali 20 tahun ya. Lagi ya. Ya, berarti selama ini dia kagak tahu sesudah kagak ada kali ya. Dia mah siapa yang ngabarin? Nah, dia juga pasti gak tahu datang tahun tengah malam kutuk-kutuk montas. Iya. Mana? Tolol aja ya. Iya. Makin orang udah enggak. Kayak orang camping. Iya. Bocah-bocah satu itu. Berapa kilo ini? Enggak ada jambu. Nah, itu dia Bang Ade. Dari mana itu kan? Dari rumah si Acon. Si Acon tuh. Malam-malam begini? Iya, tadi habis banget kongkongnya si Acon. Ada orangnya? Ada. Orangnya tapi kurang sehat. Hah? Pada pucat, badannya pada dingin. Jelasin dah, Bang Upur, jelasin dah. Gimana gue jelasin? Emang ada apaan sih? Gimana? Ada apaan? Ngomong tuh udah lama, kosong. Udah kosong lah. Tadi aneh barusan ketemu si Acon, baru banget kongkong tadi. Ada yang ngurusin, orangnya juga udah hampir 10 tahun. Agak ada orang salah kali, bukan si Acon kali, Bang. Si Acon tadi baru banget si Acon, aneh pegang-pegang badannya begini. Tapi pada dingin, tapi pada pucat. Gimana? Tolong kesana. Kita bawa aja Pak, sono dah. Biar percaya dia. Ya, ini lah agak kita agak buktiin. Juga sih, enggak tahu sih. Lu harus sana ke sana. Nah, no, Bang, no, coba dah lu lihat dah lu. Menurut penglihatan lu, no, rumah kosong apa rumah ada isinya, no? Coba dah, laporin dah. Lah, itu tadi kita kongkong di situ, Bang. Bener. Bukan di situ kali, salah ente, Bang. Situ sama si Acon. Itu lihat lagi. Mau sanggul begitu, dibilang ada isinya. Ayolah, ayo. Nah, Bang, tuh. Coba dah lu tunggu sinda. Iya, Bang. Lu kesempatan. Iya, Bang. Woy, sembuhin, woy. Berarti tadi yang gua temuin di rumah itu bukan si Acon, berarti. Setan!